Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifahalkum? Mana kabar anak-anak mualim semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, dipersiapkan semua perlengkapan alat-alat yang mau dipakai untuk belajar, dan jangan lupa tempatnya dibersihkan, dirapikan terlebih dahulu. Setelah siap, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadikas salihin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan menghafal ayat 13, 14, 15, kita murojaah terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat 12 surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu husan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى صدق الله العظيم. Baru kita lanjutkan menghafal kita ayat 13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nah, karena ini agak panjang, kita potong jadi dua. Ulang-ulang dulu sampai sini. Summa la yamutu fiha. 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 Setelah hafal setengah ini, kita hafalkan kelanjutannya. Wala yahya. Wala yahya. Wala yahya. Wala yahya. Wala yahya. Baru kita sambungkan dengan yang pertama. Summa la yamutu fiha wala yahya. 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 Summa la yamutu
14. Qad aflaha man tazakka. Kalau ini dirasa panjang, Pak ya, kita putus sampai aflaha. Qad aflaha, ulang-ulang. Qad aflaha. Qad aflaha. Qad aflaha. Qad aflaha. Baru kita lanjutkan sambungannya. Man tazakka. Man tazakka. Man tazakka. Man tazakka. Baru disambung dari qad aflaha man tazakka. 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 8. Sebelum menghafal ayat 15, kita ulang dulu ayat 13 sama 14. Lancarkan dulu. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Lalu kita hafalkan ayat 15. Wa dzakara isma rabbih fashalla. Kalau ini dirasa panjang sampai sini aja, motongnya bagusnya sampai sini. Wa dzakara isma rabbih. Wa dzakara isma rabbih. Wa dzakara isma rabbih. Wa dzakara isma rabbih. Baru dihafalkan sambungannya. Fa sholla. Fa sholla. Fa sholla. Asyik, harus ditekan dulu, ditahan. Fa sholla. Fa sholla. Baru dari wa dzakara isma rabbih fa sholla. 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 Kita ulang dari yang 14. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fa sholla. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fa sholla. Setelah ketiganya hafal, kita ulang dari ayat 13, 14, 15. Ulang-ulang sampai benar-benar hafal. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Summa la, ini alif panjang lanya, ada fathah di bidah alif, ini alif mati. Summa la yamu, munya panjangkan, lemah diikuti
Wau sukun huruf mati. Fi kasroh diikuti ya sukun. Hal panjang juga. Fathah diikuti alif mati. Summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasholla. Belum kita istirahat, ulangi sekali lagi yang lancar. Kalau sudah lancar baru kita istirahat. Summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasholla. Sadaqallah. Kita lanjutkan belajar tentang tajwid tsain. Mad jaiz munfasin. Buka ikra' halaman, ikra' 5 halaman 188. Situ. Nah, tandanya apa? Ini. Untuk mempermudah. Mad jaiz munfasin. Bacanya panjang 5 harokat. Ini contohnya. La, la panjang 5 harokat. La a'budu ma ta'budun. Ini lagi contohnya. Kasih tanda seperti alis kita ini. Tiap huruf yang ada tanda alisnya ini itu sudah mengharuskan panjang. Itu tanda kalau dia itu harus lebih panjang. Kalau ini mad jaiz 5 harokat. Nah, contohnya ini. Kalau kita buka ikra' 5 halaman 188 akan jumpa ini. La a'budu ma ta'budu inna ilaina iyabahu. Panjang 5 harokat atau 2 alif setengah. Atau kalau dengan tempo 5 ketukan. La a'budu inna ilaina iyabahu. Jadi kalau kita mengingat ini bacaan apa Pak ya. Intinya setiap huruf yang di atasnya ada tanda alis seperti ini, harokat agak mereng panjang, itu dia panjangnya lebih dari 4 harokat. Minimal 5 harokat atau 2 alif setengah. Nah, ingat-ingat, kalau kita mengingat mat wajib, mat jaiz, mat apa, payah. Nah, menjelang kita menghafal itu, tanda yang lebih mudah ini, tanda panjang. Perhatikan, nah, harus lebih panjang 5 harokat. Istirahat untuk melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya, pelajaran adab Islami. Coba anak-anak mualimah buka buku temanya, tema 1, subtema 4, halaman 154. Materi hari ini yaitu tentang anjuran dan larangan ketika di madrasah atau ketika di sekolah. Salah satu anjuran dan larangan ketika di sekolah yaitu
1. Meminta izin saat keluar kelas. Misalnya, ketika kalian mau izin keluar kelas dengan keperluan lain seperti buang air kecil ataupun lainnya. Nah, kalian harus meminta izin kepada guru dengan permisi. Nah, caranya, kalian angkat tangan terlebih dahulu dan menghampiri guru. Contoh ungkapan meminta izin. Mu'alimah, permisi, ana mau ke toilet, mau buang air kecil. Meminta izin harus disertai dengan alasan yang jelas. Nah, setelah mu'alimahnya mengizinkan, barulah kalian keluar kelas. Sedangkan siswa yang keluar kelas tanpa izin dan hanya sekedar main-main saja, itu termasuk perbuatan yang tidak sopan. Berarti dia tidak menghargai guru dan teman-temannya. Nah, perbuatan ini sangat dilarang dan jangan ditiru. Karena anak yang menyepelekan soal menuntut ilmu, berarti dia zalim terhadap dirinya sendiri. Berarti dia tidak mau belajar. Anjuran dan larangan ketika di sekolah yang kedua, tidak boleh curang. Tujuan kita ke sekolah adalah menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran, supaya nanti kita menjadi paham. Nah, ketika kita diberikan latihan ataupun soal ujian, kerjakanlah soal-soal tersebut dengan jujur, teliti, dan tertib. Pada saat belajar, dilarang berbuat curang. Contoh, mencontek saat mengerjakan ulangan atau ujian kepada teman. Ataupun, kita memberikan hasil jawaban kepada teman kita. Nah, perbuatan ini sangat dilarang. Karena termasuk sikap yang tidak jujur atau berbohong. Nah, siswa yang memiliki sikap seperti ini berarti dia tidak jujur kepada diri sendiri, kepada guru, kepada Allah, orang tua, dan juga kepada teman-temannya. Anjuran dan larangan ketika berada di sekolah yang ketiga yaitu jangan berebut menggunakan air. Khususnya nih, ketika anak-anak mu'alimah sedang berwudu, mencuci tangan, ataupun menggunakan air kran sekolah untuk suatu keperluan. Nah, gunakanlah air secukupnya dan jangan lupa menutup kran air setelah digunakan. Kemudian, pada saat kita menggunakan air, jangan main-main siram-siram ke sesama temannya. Dan jangan suka berteriak-teriak. Nih, sering mu'alimah perhatikan habis berwudu itu jerit-jerit. Nah, itu tidak boleh ya. Apabila kran air terbatas, maka bersabarlah kita untuk mengantri dengan tertib. Jangan main dorong-dorong. Karena nanti bahaya, misalnya nanti baju kawannya basah, ataupun nanti kalau didorong kawannya jatuh. Anjuran dan larangan yang keempat yaitu jangan banyak berbicara, tertawa, dan hiruk pikuk di kelas. Gaduh ataupun ribut itu adalah kebiasaan di pasar atau di tempat umum. Rasulullah pernah bersabda bahwa pasar termasuk salah satu tempat yang buruk karena hampir semua orang berkumpul dalam kondisi yang ribut. Nah, sekolah adalah juga tempat umum, tetapi sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, mu'alimah sangat senang jika saat belajar anak-anak mu'alimah dalam keadaan tenang, memperhatikan penjelasan materi pelajaran di depan. Nah, itu adalah termasuk anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha adalah anak yang patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah ataupun peraturan yang ada di kelas saat belajar. Nah, jika keadaan atau suasana di kelas itu tertib,
tenang. Maka seluruh siswa pun akan merasa belajar lebih konsentrasi, kemudian belajar pun menjadi terasa lebih nyaman dan semangat. Kemudian akan tercipta saling menghargai. Tetapi jika anak-anak mu'alimah sedang belajar, ada yang teriak-teriak, kemudian lari sana, lari sini, berarti dia tidak mempunyai adab, tidak ada sopan santunnya kepada mu'alimahnya. Nah, suasana kelas yang sangat ribut maka akan mengakibatkan tidak konsentrasi belajar. Misalkan saja ada sebagian temannya yang ribut, nah itu akan mengganggu siswa yang memperhatikan pelajaran. Kemudian kalau misalnya kelas kita ribut, itu akan mengganggu kelas yang lain yang sedang belajar. Selanjutnya yang kelima, setelah belajar dianjurkan mengucapkan hamdalah dan menutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang duduk di dalam suatu majelis dan di dalam majelis itu terdapat keributan, kegaduhan dan lain sebagainya, kemudian sebelum bubar dari majelis tersebut, Rasulullah membaca doa kafaratul majlis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kita mengharap ampunan dari Allah segala apa yang terjadi di majelis tersebut. Jadi intinya anak-anak mu'alimah ketika berada di sekolah harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kemudian praktikkanlah adab yang baik ketika di sekolah. Setelah memahami pelajaran tadi, mu'alimah kasih tugas ya. Tugasnya yaitu 1. Carilah contoh lain mengenai adab seorang siswa ketika di sekolah. Yang kedua, ceritakanlah salah satu anjuran dan larangan ketika berada di sekolah yang kalian ketahui. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mu'alimah semakin rajin belajarnya di rumah. Nah, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.